Nah, ini dia. Bagi yang senang sama paru-paru sapi, Kang Aceh lagi bikin paru-paru. Ini baru bikin. Ini diungkep-ungkep gitu, nanti tinggal di paru 1 kg. Bumbu ayam rebus. Biar meresap dulu nih. Nah, paru-parunya pertama direbus dulu ya. Setelah direbus dipotong-potong, kasih bumbu deh. Gitu aja sih, simple. Nah, ini berarti kan udah jadi nih. Kenapa ini udah oke? Tinggal goreng. Tuh, nanti hati-hati meledung-meledung. Kita tutup dulu biar aman ah. Ini dia paru-paru gorengnya yang kita santap makan.